Tuhan untuk Tuhan mengikuti maunya kita. Padahal Tuhan sudah mati. Dia sudah datang sebagai manusia. Dia sudah mati, bangkit, diberikan Roh Kudus. Roh Kuduslah membantu, menopang, membuat kita seperti Yesus yang datang di dunia. Tapi namanya Bapak, kadang-kadang anaknya itu minta ngikutin. Tuhan tidak ngikutin. Tapi kita harus cepat-cepat berubah dan cepat dewasa. Katakan amin. Amin. Jadi memasuki 2023 ini, menjalaninya ya, kita sudah selesai dengan tentang resesi itu, kita sudah nggak resesi, kita resepsi. Amin. Karena kemarin kita sudah berharap, kita bahas di rumah Sian kemarin, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, seperti mata hamba memandang tuannya atau memandang nyonyanya. Ketika mata kita tertuju seperti Yosafat, musuh begitu banyak datang, tapi Yosafat bilang, mata kami tertuju kepada Tuhan. Begitu mereka memuji menyembah Tuhan, waduh, musuhnya itu berantem sendiri kekelimpang di situ. 3-4 hari mereka menjarah, nggak bisa jarahan. 3-4 hari mereka masing-masing nggak bisa bawa itu jarahan. Makanya butuh 3-4 hari mereka menjarah, nggak bisa bawa jarahan itu, nggak bisa dibawa, berat banget, berkatnya beli nggak bisa dibawa. Akhirnya mereka turun ke lembah memuji-muji Tuhan mereka. Saking banyaknya berkat itu gitu loh. Jadi memang begitu endingnya, ketika kita sudah dilimpahi berkat Tuhan, kemana lagi nih gitu. Amin ya Tuhan. Pakai, saya sering ngomong sama opung, saya sedang belajar dengan orang Jawa, prihatin, mangan orang mangan sebeti ngumpul, dalam tanda petik sama tangan saudara-saudara, makan enggak makan yang penting kita masuk hadirat Tuhan. Amin. Karena sebentar lagi juga, wah, kita doakan ini mau jadi perumahan katanya kan? Iya. Siapa pernah sampai? Makanya saya bilang sama Siti, di sini makanannya sederhana aja. Bahkan saya minta kalau bisa air putih, saya permintaan saya air putih, kalau bisa teh campur jeruk. Jeruk apa itu? Lemon. Jeruk lemon, kopi gitu. Saya nggak mau muluk-muluk dari itu, mau ribet-ribet. Segini-gini juga cukup. Karena apa? Yang penting kita punya misi. Jangan sampai kita kenyang sendiri. Buat apa gitu loh? Di luar sana sudah banyak saudara pikir yang dibakar di Papua kemarin nggak tanggung jawab pendosa syafaat, ya kan? Belum tentu dia pencuri. Itu udah dihakimi, artinya roh di sana itu harus keduanya, roh huru-hara, jangan main hakim sendiri, harus doakan itu. Nggak tahu kapan kita ke Papua, jadi salah satu yang kita doakan itu kemajuannya itu. Amin. 2023 ini kita untuk pemulihan ekonomi, tidak. Kita sudah kelar, kemarin saya sudah sampaikan di rumah Ibu Cian, masalah terror of night, penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, bahkan kita akan membiasakan diri kita, begitu gempa 5,0 skala Richter, biasa aja. Bisa aja, tenang aja. Gak usah terlalu heboh. Karena kita sedang menanti 6, 7, 8, 9, 10 skala Richter. Di situ tidak tahan gak? Nah, di situ kalau cuma 5, biasakan dirimu 5. Gitu. Jadi, bukan bangkit, kita kan memasuki 2023, bangkit jadilah pemenang. Bukan bangkit dari keterpurukan ekonomi, seringkali anak-anak Tuhan fokusnya ini. Bukan. Semua katakan kepada saudara, cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran, semua akan ditambahkan kok. Amen. Mereka KKR Tuhan Yesus ada padamu. Ketika nanti ada jemaat di percayaan Tuhan kita 5,000, ini bisa Tuhan gendakan. Kita harus santai situ. Amen. Ini yang terjadi, dasarnya pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu? 2 ikan 500, anak kecil loh.
punya anak kecil. Jadi bikin mamanya ikuti Yesusnya bawa. Jadi kita bangkit bukan dari keterpurukan ekonomi, bukan bangkit dari sosial, bukan bangkit dari kesehatan. Rasul Paulus sampai meninggal sakit-sakitan loh. Gimana? Susah tahatnya. Lumpuh di Jerman disuruh ke Papua KKR, beberapa kali ke KKR baru disembuh. Lalu kita ketemu waktu tahun 2012 kan kira-kira mau disembuh. Pas dia doa dari BSD, ininya sembuh kan? Waktu tahun 2016 waktu Pentakosta masih ingat enggak? Susah. Saya susah pelayanan. Bahkan baru aja ngomong saya sama istri saya, kok selama saya nambal ban mulai dari sini sampai ke sini sampai ke sini sampai ke sini kok seperti di proses tulang-tulangnya baru ya. Dulu saya sakit banget di sini. Proses yang baru jangan lupa Tuhan kasih remajaan gitu. Amin. Dari kesehatan enggak. Bukan bangkit pemulihan kelar, udah sekelar semua. Bukan bangkit sekolah anak-anak kita S1, enggak. Walaupun ini kita dengar kabar di Bangladesh, sekolah, kalau ada orang sekolah, itu dianggap kemewahan. Ya kan? Di sini kita ogah-ogahan sekolah. Di Bangladesh kalau ada yang sekolah, kalau bisa sekolah karena memang udah oleh, dianggap kemewahan. Ingat di situ, bukan itu. Jadi bukan bangkit dari situ. Jadi apapun yang terjadi ke depan, gak usah panik. Yang penting kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru, itu kan artinya mindset-mindset yang salah. Ini Papua ini jauh banget ini. Itu kan hukum rimba. Itu orang Batak ngalamin itu kanibal waktu zaman Nomensen loh. Yang bakar begitu. Di sana pagi di sini nyalain dulu saudara kan. Kalau di YouTube di sensor semua. Saya bikin channel seluruh YouTube benar enggak? Ya? Benar di YouTube. Belum ada bukti. Jadi itu apa itu? Kita tinggalin jauh banget itu anak-anak tuh lagi. Kantong Kristen lagi. Jadi bahasa Ibrani bangkit itu kum, katakan kum. Kum. Kum itu artinya bangkit pada jati diri kita. Seperti semalam itu luar biasa itu, konek banget khotbahnya Pak Tini dengan Yoyo. Kita kenal Tuhan Yesus. Kita semua kenal Presiden Indonesia. Kalau dulu kita waktu kecil kenal-kenal Soekarno gitu ya. Kita kenal Soekarno. Kalau saudara teliti Matius 23, aku tidak mengenal engkau, padahal itu hamba Tuhan loh, pembuat mujizat luar biasa itu, bernubuat seperti kita tadi mengalami lawatan, tapi begitu nanti kita ketemu Tuhan, gue gak kenal lo, luar biasa. Saya ini kenapa tau gak, kenapa gak kenal? Karena kita putus hubungan, lepas kontrol dari Tuhan. Disuruh ke Monara. Di sini aja berdoa. Ngapain sih Monara? Disuruh ke Sumatera dua keliling bumi sumber aja. Sebetulnya dia gagal paham dia. Gagal paham membentengi. Jadi manusia ini saudara hancurkan manusiamu itu. Manusia itu. Ketika kamu tidak mampu melakukan itu menurut kamu. Kamu bentengi diri kamu supaya kamu gak ikut ke sini. Kalau bahasanya Tuhan Yesus. Dalih. Kamu berdalih. Harusnya kalau kita rendah hati, Pak, aku gak punya duit, bisikin ke saya, aku gak punya duit, boleh ikuti gak? Boleh kalau kamu multi talenta. Iya dong, kalau cuma kamu satu talenta, kamu jaga dua aja, dua aja kamu di sini. Tapi kalau kamu dua talenta, lima talenta, misalnya gini loh, kamu bisa jadi worship, ya kan? Kamu bisa main gitar, kamu bisa tim sofar, kamu bisa nurut siapa, bisa berpikir man, bla bla bla, oh, ikut dia, gak apa-apa. Kalau gak ikut dia nanti repot kita. Atau karunianya itu luar biasa. Jadi sehingga setan dari sini ke Sumatera kita lihat semua. Hancurin pak. Gak tahan. Gak cuma. Boleh. Tapi kalau
talentanya cuma satu talenta, kamu bisa dua sepak aksa. Karena kita sudah tinggi di tuntutan Tuhan. Israel memasuki tahun baru mereka kemarin, itu mereka berdoa, bertobat, bersedekah supaya diselamatkan. Ya kan? Berdoa, bertobat, bersedekah supaya diselamatkan. Bedanya kita di mana? Kita berdoa, bertobat, sekarang bersedekah, sudah selamat. Sudah bawa kita naik raja. Namun bisa. Diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun serta melihat tuayan jiwa-jiwa. Tadi jam 12 siang, mama-mama kan hamba-hamba itu mengatakan 10 tahun di depan. Kayaknya sudah sini. Jam 12, ada berapa orang yang jadi saya sama tempat, tapi dia jadi. Saya tahu. Selamat Natal tadi, akhirnya dia bilang, kita pilih nanti kuenya. Wah, luar biasa. Kalau dibilang, gerakan metodis atau gerakan kekudusan, perhatikan baik-baik, memberi komentar tentang Efesus 5:14 menyiratkan pesan agar pengikut Kristus selaku murid-muridnya juga bangkit dari ketidakpedulian pada Tuhan maupun diri sendiri. Jadi gembala kita kemarin, saya juga ini saudara pahami ini, nanti Bu Sari, cari gali, nanti terjemahkan sederhanakan. Jadi dikatakan kan gembala pemuda kita kemarin, banyak sekarang orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan diri sendiri. Ingat ini, manusia akhir zaman hanya peduli dengan uang dan dirinya sendiri. Perhatikan itu. Manusia di dunia ini, termasuk pemilik dikut yang tidak bertobat, hanya memikirkan fulus sama dirinya. Pokoknya seperti apa gitu. Ya kan? Jadi yang dipikirin duitnya, dan dia melakukan segala hal, cara apapun, dan tidak sendiri. Jadi di sini dikatakan memikirkan Tuhan dan diri sendiri. Saya mulai nangkap gitu. Saya nangkap sedikit-sedikit, mulai saya mulai belajar. Ini berbicara jaga hubungan dengan keistimewaan. Amin. Ini semua kita hubungan suami istri, anak, semua itu ada batasnya. Ada batasnya, kita tahu harus batas-batas itu. Harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi seperti kemarin, menyesuaikan diri kepada Tuhan, menyesuaikan diri, menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Karena nanti yang terangkat itu kan, memang ini gembala pembina kita itu membicarakan bahwa yang masuk kita masuk surga itu secara sempurna, hak penuh gitu loh. Itu maksudnya. Itu makanya arah-arahnya kalau saudara ikuti, saya ikutin beliau kan sejak tahun 2000. Jadi beliau itu bertekad supaya kita masuk surga itu dengan hak penuh. Amin. Ya kan, kalau berapologet sih, ini sebelah kanan Pak masuk. Lain, iya apologet keselamatan nanti. Katakan di sana Efesus 5 ayat 15 dan 21. Saudara perhatikan satu bacaan kepada saudara. Efesus 5 ayat 15 dan 21 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Waktu saya baca ini, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Kita masih sering kata sia-sia. Kita masih sering ngerumpi dan sebagainya. Anak-anak juga semua terkontrol, rapi. Kamu ngomong apa? Sini-sini, tak cabai mulutmu. Sini-sini. Anak siapapun di halaman terkontrol semua. Kita kalau ketemu saudara dengan Pentakosta dulu, haleluya puji Tuhan. Kalau bahasa saya, haleluya puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anak
Tuhan. Nah itu dia, kamu anak Tuhan. Enggak, jadi selalu bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saya percaya kalau Roma 12 ayat 2 itu mempersembahkan tubuh, saya percaya kalau kita sudah belajar mempersembahkan tubuh, kalau kita ingat waktu tahun 2012, seorang hamba Tuhan dari Amerika itu mengatakan, kerinduan saya ke depan itu bagaimana mempersembahkan tubuh ini total seperti Isa. Jadi ditaruh seperti ini di. Jadi kalau Roma 12 ayat 2 ini maksudnya ini pembakaran yang dibuat Abraham, ditaruh Isa, kita nanti di situ diletakkan jadi korban kebaikan. Saya percaya kalau tubuh kita sudah mulai dikorbankan kepada Tuhan, ini masalah kecil. Kita enggak bakal gitu-gitu. Hari berikutnya kalau masih sempat saya akan beritakan kepada saudara, karena ada tiga garis besar ini yang saya persiapkan termasuk untuk melihat ke situ. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi resesi supaya tak resepsi. Yang kedua, bagaimana menjalani 2023 ini bersama-sama dengan Tuhan dan tidak populer. Tidak populer lagi kita. Yang ketiga, bagaimana jemaat bagi dunia itu orang miskin. Tapi dipuji Rasul Paulus karena mereka memberi dirinya, memberikan semuanya kepada Tuhan. Kita alasan kita kalau memberikan, dia aja memberi sama Pak Yosef, dirinya banyak. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan tidak melihat muka. Tuhan itu melihat tindakan. Nanti Pak Majuntak mulai yang diberkati. Makanya janda yang miskin itu, yang di Israel itu, duitnya cuma cepeser. Ini bukan duitnya di kelihatan ini hidupnya. Tapi itu orang kaya, ratusan semua. Wah, gitu kan, setibanya uangnya. Tapi kan ini sudah tertarik, karena ini dia memberi dari kekayaan dan kelimpahan, sedangkan janda itu memberikan hidupnya. Artinya hari ini dia mudah gak makan. Tapi saya percaya Tuhan kerjakan mujizat sama dia. Dia dicatat aja. Iya kan? Yang dicatat, diberikan hidupnya. Jadi, sebetulnya tabur, hukum tabur itu, saudara pikir kami bisa begini salah satu waktu diumumkan dulu. Barang siapa? Jadi artinya begini, di kitab Roma dicatat tuh. Kita wajib memberkati Yerusalem. Kita wajib memberkati Israel karena mereka dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan. Kan kita begitu. Oh, dulu kita jual ayam itu, memberkati Yerusalem itu. Saudara nekat. Kita nekat. Jual ayam kita. Kita bawa ke Mondolin itu. Sentul. Saudara pikir seperti si Rio David itu. Bangun sentul. Si Rio David buka celengan 7 bulan itu. Dibuka. Buka apa katanya? Buka celengan 7 bulan. Padahal kita itu ngontrak aja potong-potan. Tapi bisa Tuhan. Saya yakin tuh kalau David dan Rio itu gak naik, gak dipakai Tuhan sekarang. Salah satunya gitu loh. Dia berani kan. Amin. Lihat harganya kan, kita doakan anak-anak kita supaya berani mereka. Amin. Tapi itu kalau nggak diundang temannya pesta marah dia. Kalau kita kalau nggak diundang belum aja ya. Iya. Iya kan? Seperti opung bilang sama saya, undangan itu dulu undangan ini. Kalau nggak datang sudah diundang. Iya kan? Dan di DPT itu nggak mau itu ngasih 100.000 ke undangan itu nggak mau. Kalau nggak gope. Luar biasa itu anak. Kalau diundang mandi, kalau nggak diundang mandi. Diundangnya dalam tiga negara nggak diundang. Ya kan? Muka nggak undang-undang. 2 Korintus 2:14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam kemenangannya, dengan perantaran kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah. Dipamerkan kuasa loh ya, bukan uang loh dipamerkan. Kalau di media sosial yang dipamerkan kan kekayaannya. Siapa orang tertahu? Iya kan?
ya teman kita itu nanti kita doakan terus kepada ya, waktu itu saya datang sama juta teman kita itu kalau bisa dia berkati kita lah doa beli nggak apa-apa saya nggak malu ngapain yang penting nggak masuk kantong saya masuk operasional gitu kan ah kami mau doa keliling gitu kalau ketemu saya langsung bilang sama dia mau doa keliling kami semata kan orang beri gitu beli di sana katanya udah jualin tanah semua udah rata-rata dijualin tanah seperti zaman kita dulu waktu di sana kan dijualin semua tanahnya bingung saya nggak dia apa gitu kan harusnya jual tanah kalau mau buat bisnis kalau buat aduh kalau buat karena tergiur doang ngelihat duit di meja diletakin merah semua aduh janganlah kalau kita bikin usaha boleh jadi dipamerkan oleh Allah ke dunia sebagai suatu kemenangan trofi dan piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah serta manusia kehidupan orang percaya yang dimaksud adalah mereka yang hidupnya berkemenangan sebagai murid Kristus bukan berkemenangan sebagai ekonomi. Saudara tahu orang mantan konglomerat dari Indonesia itu waktu di Singapura kan dikumpulkan semua dokter katanya berapa itu supaya sehat supaya sehir ber ya nggak bisa dokternya pak ya nggak bisa pak kita hanya berusaha berapa bisa biar dikumpulin dokter semuanya nggak bisa 1M, 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 100M nggak bisa dokternya harus berusaha hanya berusaha doang memprioritaskan doang yang mungkin yang pasien yang lain diabaikan demi dia tapi yang namanya untuk sehat panjang umur atau aduh nggak bisa. Yang dimaksud hidup berkemenangan adalah dalam menuntaskan amanat agung hanya murid yang bisa memberikan proses pemuritan ini terjadi melalui kesaksian diri itu sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain bukan karena pelajaran yang hebat tentang pemuritan bukan orang yang berani lihat ini kalau benar-benar ini jadi ketua PSSI Pak Erick Thohir kan dia bilang sudah banyak teori sudah banyak macam-macam ada nyali nggak buat PSSI bersih maksudnya kita nyali itu karena Kisah Para Rasul 1:8 itu kita diberikan kuasa diberi kuasa kalau nyali sih hebat semua tapi begitu melangkah antara suami anak ekonomi jadi mas saya sedang bergumul di sini saya tahu bilang antara istri, anak, ekonomi, tempel dan sebagainya, jampang. Tapi sering-sering kita mengalami seperti lawatan Tuhan, lama-lama tidak bisa berjalan. Amin. Dalam kaitan dengan kekristenan, Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib. Makanya tadi saya bilang, pedang ke depan udah gak relevan. Apa yang kita berjalan selama ini. Karena malas mulai kita itu memang udah gak tenar. Padahal Pentakosta dulu yang setiap pertemuan itu yang Islam pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Lama-lama bosan juga mereka. Karena gereja muncul dan demonstrasikan mujizat-mujizat penuaian dan sebagainya. Tapi sekarang baliklah. Pikul salib yang telah jalani murid-murid Kristus. Sehingga dalam hidup ini mereka memperoleh kemenangan seperti itu setelah menunjukkan ia melalui jalan kemenangannya dengan memikul salibnya. Jadi Yesus memikul salib dunia melumas supaya dunia yang hilang dikembalikan. Kalau kita memikul salib menyangkal diri, kalau kita menyakiti orang lalu akibatnya macam-macam itu kan pikul salib. Tapi kita sudah melakukan kebaikan berbuat baik bla bla. Tapi tetap disalahkan, itu yang mulai pikul salib. Artinya rela membayar harga dan menderita bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita nanti ke Munara ini dan ke Sumatera, bukan belum pikul salib. Ini saya kasih tahu sama saudara ya. Nah, saudara dia ikut ya. Waktu kami ke Sumatera itu, saya udah bilang sama orang ini, ada janji Tuhan sama kita. Barang siapa meninggalkan ladangnya, usaha, bisnis, keluarganya, dia akan memperoleh 30, 60, 100 kali lipat. Dan masuk. Dan menerima keselamatan.
Amin. Saya waktu catat. Tapi saya tidak pikirin lagi ayat itu. Tapi Cynthia yang ngejar-ngejar si Kaleb. Kaleb, aku sekarang udah pokoknya ambil rumah siapa anak ini, dikejar-kejar. Rio bilang, ah mamaku sudah, mamaku sudah waktu itu udah walking, udah hilang duitnya, gak bisa dikejar. Ah, ambil aja saya pun. Saya gitu. Sebetulnya, mau kasih tahu sama saudara, kami sebenarnya dapat bonus. Sebelum rumah ini jadi, Tuhan, saya sudah dicoba pulang melalui hamba Tuhan. Kamu harusnya sudah berangkat. Tapi alasannya pandemi. Harusnya ini rumah berangkat ke Sumatera dulu. Kerja. Maksud saya di sini, tapi jangan gini sama Tuhan ya. Berarti kalau dari Sumatera, saya nungguin berkat mana Tuhan? Kanan. Jangan. Lupakan itu nanti saudara seperti bermimpi. Tuhan pulihkan Sio. Saya kan ikutin daging sih. Katanya 6 bulan mereka di Singapura dapat ratusan juta ya, Mak? Mikir juga ya. Berangkat deh, supaya bisa bangun rumah ya. Cari duit katanya. Berdua katanya kamu ke Singapura sama pun. Tapi cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Prioritas yang saya percaya lebih dari itu. Amin. Jadi firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer. Banyak orang mengira bahwa masuk surga cukup mengalami lahir baru, setelah itu hidup semau-maunya. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang memiliki pengertian seperti itu, segera bertobat agar diselamatkan secara yang sempurna. Memang yang kita bicarakan ini adalah diselamatkan secara sempurna. Amin. Berbau harum di hadapannya dan manusia akan mengikuti jalan kemenangannya, yaitu pikul salib melalui perjalanan hidup Kristus yang dipertontonkan pada banyak orang. Mereka menjadi kesaksian serta alat penginjilan. Saya nggak tahu kemampuan saudara masing-masing dipatukan menginjil, tapi kalau saya misalnya sudah mulai kontak dengan Tuhan, nanti seperti apa di tanah Jawa, kan sudah bayangin ya. Sebentar jangan kelihatan di sana. Dipalsu tumpung rohaku. Jadi saya dulu berangkat dari tanah Jawa itu 1884. Ada seorang marga sirait di sana, putrinya 3, baru tamat SMA, 3 tidak tahu. Jadi waktu kami nanya lagunya si Jamar Pang, lagu dunia, langsung dibilang sama saya, kalau menantu bukan hari. Nah, sekarang kita pulang ke sana nyanyi lain. Di pasona tongkong rohaku. Jadi lagu ini muncul karena lagu bahasa Inggris ini. Di apa itu? Saya tahu lagu bahasa Inggrisnya itu ya. Di Chicago. Jadi si bapak ini adalah pengusaha sukses di Amerika. Anaknya 2-3 orang kayaknya gempa bumi atau kecelakaan hilang. Oh ini. Suami istri mau tak mau nyari anaknya, gempa atau apa itu, kapalnya tenggelam, istrinya hilang, tinggal suami. Makanya dibuatlah lagu ini, lagu jadi kenal kayak berbagai bahasa di dunia. Artinya dia kehilangan seperti si Ayub, tapi di pasona saya dibuat Tuhan sukacita, senang karena saya yakin anak saya, istri saya sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bahasa Inggrisnya itu kita merinding dengar lagu Batak kan, memang nanti tapi kok bahasa Inggrisnya tadinya nggak paham. Saya percaya, makanya selalu kita bilang, kita latih anggota kulit ke sini, seperti kemunaran nanti, benar, kalau kau bisa menjadi sponsor utama, lakukan, itu tergantung imanmu. Aku booking satu, itu caranya, aku harus berani, ikut. Kalau dia nggak ikut, nanti dia lemah, ya udah, saya ikut.
Tuhan pasti berbila saya. Ya kan? Uangnya belum ada. Nah, yang dibawa kalau di orang Batak ini keteladanan juga harus. Jadi saran saya, perluas, lapangkan tendamu, perluas kapasitas hati kita ketika kita dengar, oh iya, jangan bertindak dulu, jangan begitu bahagia kita berjanji, begitu marah-marah kita, ini gak kenapa janji kita, ya kan, ambil keputusan. Jadi, saya lihat dulu, kasihan, ada, jadi kalau, jangan pengejek. Kalau saya dengar, jangan masuk pengejek ini, harus diarahkan, harus dibina. Makanya kemarin saya bilang, kenapa orang Batak itu kalau untuk kearifan lokal, marga, adat, pajonjong tubuh, enak. Berangkat semua keluarga, sampai dulu teman saya di sini, bengkelnya nggak bisa jalan. Padahal saya bilang, jangan kamu bersengaja. Ya, tadi itu 10 juta. Akhirnya bengkelnya begitu dia pulang dari Sumatera, Pak, bikin apa itu tubuh itu, dia nggak jalan. Dia bilang, saya hakim. Nah, sekarang dibalik. Kenapa untuk penginjilan dokter ini? Kita nggak berani. Tersinggunglah Tuhan kan. Itu ada terhadap Tuhan berkorban emang begitu. Saweran, tapi giliran aku makasih aja. Bikin saweran kan. Gak apa-apa, kearifan lokal itu kita adopsi. Jadi bagi ampau itu bisa masuk dalam kita. Memberi namanya. Murah hati. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa 2023 ini kita jalani itu harus banyak menyesuaikan diri kepada Tuhan. Amin. Sebelum kamu kembali menyesuaikan, bukan Tuhan lagi. Dia benar-benar bayangin. Ada enggak pernah saudara dengar ada bayi kehilangan di kandang domba? Kan enggak. Rata-rata di bidan, minimal puskesmas atau si baso di kampung atau kalau ada duitnya di rumah sakit ini. Itu yang Yesus sengaja seperti ditutup semua supaya kandang lahir di kandang domba itu namanya buat teladan bagi kita untuk menjangkau kita. Sekarang kita yang menjangkau Tuhan. Tapi bisa-bisa karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Mari kita berkati. Kau cintaku Simon Petrus, Kau cintaku Tuhan Yesus, kau cintaku Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu badu-badu. Tuhan tahu jika dan kita sudah mengatakan kepada kita, ikatlah persahabatan dengan Mamon. Karena kalau sudah selesai Heng dan lain-lain Mamon ini, kita diterima di kemah abadi. Seolah-olah investasi. Bahkan ada pernah saya dengar berbentuk, bisa kau ganti harta dunia ke rohani. Artinya banyak menginvest. Banyak mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berteman dengan mereka bayar masing-masing, tidak bisa. Kita kalau dalam hal ini terlepas itu sudah banyak duitnya, kita harus belajar dari beliau hal ini. Memang mungkin kapasitas kita kecil ya. Jadi kalau begitu kita dengan tetangga, ya makan bakso, setelah itu Pak tolong berjuang, mengikat persahabatan dengan Mamon. Terus dikatakan kita juga mengikat persahabatan dengan pembangunan PPT suatu hal. Pokoknya dalam kasih aja semampu. Mungkin cuma bisa kita kasih 5.000-10.000 menabung, tapi jangan langsung antipati dulu. Tuhan akan pokoknya ke hadapan Tuhan itu jangan kosong. Saya sangat salut dengan istri saya. Bahkan kami dulu pernah itu kedatangan hamba Tuhan ke rumah. Kalau setahu saya duitnya tinggal 3.000. Tapi hamba Tuhan ini pulang ke rumahnya memang kosnya sekitar gitu. Dari sini ke Pak Pamulang mungkin waktu itu 500. Dari Pamulang ke rumahnya naik ojek, masih naik ojek 1.500 nih. Tapi udah 2.000 kan? Kasih lah kosnya 3.000, saya tahu itu cuma
pokoknya datang ke hadapan Tuhan, termasuk nih mengembalikan gue sulung ya saudara. Tapi saya sama semua berdoa sama Tuhan, saya belum mampu berdoa berdoa sama Tuhan, tapi jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Amin. Jangan datang. Memang Tuhan, iman itu ada iman kecil, Tuhan tercengang dengan iman besar, terurai dia luar biasa imannya itu. Tapi kita belajar, nanti Tuhan akan ajar. Jadi seperti situ ting, misalnya tidak apa-apa nanti. Jadi belajar gitar itu juga nggak langsung, setiap perkara kecil. Saya masih ingat dulu, Ibu Gus Tanggang yang di Pamulang, kemarin itu cuma gitar kan? Ya waktu di Lapo nang, ya udah. Lama-lama kita kayak diberikan Tuhan semangat untuk belajar. Amin. Orang mengasihi keluarga kita. Bahkan saya pelajari di kitab 1 Yohanes berapa. Tapi kalau nanti kita cari bisa dapat. Saya cari. Di situ dikatakan barang siapa memiliki harta duniawi, nah, tapi menutup diri kepada saudara-saudara.